You got DM from Solar. Okay, kembali lagi sama gue Henry, dan kali ini gue akan ngomong apa itu digital marketing. Kita tahu digital marketing itu lagi hot, banyak banget gitu orang-orang yang bilang, kerjaan lu apa? Gue digital marketing. Terus dia bilang, wow, digital marketing. Terus mereka bingung, sebenarnya digital marketing itu apa itu sih? Oh, digital marketing itu yang itu ya, kalian foto-foto buat di kafe-kafe terus dipostin di Instagram, itu digital marketing bukan? Well, sebenarnya digital marketing sendiri itu sebenarnya adalah suatu proses marketing secara digital gitu. Apakah secara digital itu hanya Instagram? Of course no. Apakah kegiatan di Instagram itu digital marketing? Yes, tapi itu part of it, bagian kecil banget. Bahkan kalau gue bilang salah satu langkah pertama lah untuk melakukan digital marketing. Kalau digital marketing kita akan ngomongin banyak hal, mulai dari bagaimana cara komunikasinya, siapa target audiensnya, bagaimana kita bisa mencapai target audiens tertentu, apa saja pesannya, bagaimana mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan kita, karena sekarang di era digital media kita bukan lagi ngomongin tentang satu arah seperti iklan TV, tapi dua arah. Digital marketing itu bukan hanya sosial media, ada banyak banget seperti SEM, SEO, bahkan bagaimana kalian berhubungan dengan media-media, press secara digital, teknologi website, atau lebih modern lagi, PR, AR. Jadi banyak banget untuk cara marketing melalui digital media. Karena digital media is on your hand. Setiap hari kalian pegang handphone, kalian lihat, itu adalah digital media yang paling dekat dengan kalian. Sebenarnya masih sangat banyak sekali possibility yang bisa dijangkau dengan semua handphone itu. Jadi menurut kalian, kalau kalian lihat handphone, kalian bisa menemukan satu digital marketing yang luar biasa. Itu mungkin game, entah itu tiba-tiba apapun itu, boleh share ide ya, kita nanti akan bahas. Oke, okay, see you.